Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama saya di channelnya Ibrahim Fadlan Nuhal. Alhamdulillah kita baru selesai ritual ibadah umroh dan juga dan lain-lainnya. Sekarang kita akan jalan-jalan ke Jeddah sama Mas Bobby Tamsu. Astagfirullahaladzim. Dan juga Apis Maulana. Apis Maulana. Kalau diganti terus kemarin Apis siapa? Oke guys, sambil perjalanan saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari NGL. NGL tuh tingkatannya apa? Ada singkatannya. Ada. Ini ada yang bertanya. Saya punya niat besar untuk sekolah di Madinah, Bang. Tapi untuk akhwat wajib memiliki mahram. Kira-kira ada nggak ya teman abang yang sekiranya sudah siap menikah? Apa-apa secara sederhana saja. Soalnya niat saya bukan hanya untuk sekedar menikah, tapi juga untuk mencari ilmu. Waduh, untuk pertanyaan seperti ini sepertinya saya tidak tahu ya, karena tidak mungkin saya bertanya satu-satu kepada teman saya yang siap menikah dan membawa Anda ke Madinah. Jadi siapa tahu Anda punya kenalan. Tapi kan saya ente mau cari kenalan ya. Dan lagi pula ini ada pertanyaannya anonimus, saya nggak tahu siapa yang nanya. Jadi kalaupun ada teman saya yang pengen nikah, saya nggak tahu siapa sih. Saya juga nggak tahu harus ngomongin siapa ini supaya bisa bertemu dengan Anda gitu. Kenapa bumi itu bulat? Karena nggak lonjong. Boim, kapan balik ke Indonesia? Insya Allah kalau liburan. Kalau dalam keadaan harus memilih, menurut Ustadz kita lebih baik mencintai atau dicintai? Menerima atau diterima? Mencintai dan diterima. Mencintai dan diterima. Kalau mencintai atau dicintai kayaknya mencintai. Kalau menerima atau diterima? Diterima. Iya. Betul. Contohnya ya, ente mempunyai apa kualitas yang sangat baik gitu. Misalnya ente ahli dalam ilmu memasak pisang goreng. Ente udah sekolah S1, S2, S3 dalam pisang goreng. Tiba-tiba ente berada di sebuah daerah di mana orang-orang di sana membenci pisang goreng. Maka di situ ente tidak diterima. Lebih baik ente pindah mencari daerah yang ente diterima. Sehingga ente bisa dihargain gitu. Seperti Imam Suyuti, ketika masih di kampungnya dia nggak ada yang kenal Imam Suyuti siapa. Tapi ketika dia ke ibu kota lagi connect pada zaman itu, orang-orang langsung mengerti siapa itu Imam Suyuti, bagaimana kapasitas ilmunya sehingga dia bisa dihargain, diterima gitu. Jangan tempatkan diri Anda di tempat orang-orang yang gak mau menerima Anda gitu. Tapi tetaplah mencintai. Asik juga ya. Ya udah cabut aja bro. Sekarang alhamdulillah kita udah nyampe di salah satu pasar raya di Jeddah. Salah satu berarti 9. Masa? Salah satu. Kalau soalnya 20 gimana? Jadi 19. Gimana Bob? Kau jawab nih Bob. 19. Pasar Besawat. Pasar Besawat. Kita mau makan nih bakso yang insyaallah. Yang insyaallah enak banget ini. Enggak tahu sih kata orang-orang seenak. Baksonya bulat enggak? Kita dari sini jalan lagi. Kotak bukan bakso namanya ya. Apa tuh? Ada bakso kotak. Ada. Bakso apa? Bakso kotak namanya. Bakso gepeng ada. Teh aja bakso ada teh kotak. Tapi kalau kita ngomong cuma bakso, bulat ya? Teh aja ada yang kotak. Ada. Tapi botol. Enggak, kotak. Ada anak kecil dia bilang bakso. Itu teh gelas. Bakso kotak. Asian flavor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada basirian. Biar masyaallah, anta tsawir ada? Iya. هذا سيارة؟ كله ثلاثة سيارة واحد ما شاء الله سيارة ريال بس هذا هذا يمشي سيارة؟ كويس يمشي كويس؟ تسوي صورة هذا؟ تسوي صورة؟ أنا أسوي صورة ما شاء الله وريال جزاك الله خير الله يحفظك شكرا حياكم الله شكرا الله يحفظك شكرا الله عفوا شكرا بارك الله الله يبارك فيك lima cuma itu apa sih tapi mabsuk dia gambar sendiri bro, dia gambar sendiri baik crayon ini crayon nih tuh. Oh ya, tau crayon nggak? Ini mbak-mbaknya juga udah tagor. Itu ada bintangnya Israel bintang. Ada bintangnya tuh di itu. Mana bintang?
Oh no, di Brobaknya tuh lihat. Ah bintang, bukan dari istirahat. Bukan David bintang, David. Toko baru Indonesia Philippines Food, rumah makan Indonesia. Itu yang mana sih? Taste of Indonesia. Gila. Bukan ini, goyang lidah tuh bukan ini. Bukan ini. Ini hidden gem. Hidden gem. Termasuk lah karena waktu. Berarti jarang jam Abang Roh ke goyang lidah nih. Kan jam Abang Roh taunya Mang Oden, Mang Udin. Kalau di sini insya Allah jarang. Karena kemarin nggak ada tulisan ya. Nggak tahu sekarang. Udah. Pokoknya enak lah insya Allah. Udah bikin spanduk kayaknya. Kayaknya penasaran juga nih. Nah ini ada produk Watagor lagi di sini. Ini jual apa sih ya? Ini ini sebenarnya jual roti dia, roti sama kentang gitu. Enggak jual apa, Kak? Tumbas, kentang. Adesh. Batatis. Batatis ah? Ah, batatis. Oh, kentang. Batagor kan ada kentang. Oh iya benar. Tapi ini digoreng, Bro. Batagor itu kan bakso tahu goreng, enggak ada kentangnya. Batagor kan ada kentangnya. Batagor kentang apa kepanjangannya? Bakso tahu goreng. Iya. Tapi ada. Itu cuma pemanis aja. Iya sih. Ada bekam ya Muhammad. Ashrin. Hah? Ashrin. 20 rial. Nah, ini buat di kamar bagus nih. Wah, estetik sih. Iya. Jadi ada bekam. 190. Tempat keranjang ini. How much is this ya, brother? 140. Oh, lumayan sih. Mahal. Ini sih pasar Minggu ya. Tanah Abang. Tanah Abang. Wah, bunga-bunga aku pengen taruh di kamarku. Ini kita di sini pasar apa? Pasar Baru. Udah, guys. Enggak ada ini lagi, enggak ada kondomin. Apa? Bagus sini. Ah, dalam banget. Hai, guling-guling. Oh, kok ada guling di sini? Lah, kosan di diharap. Guling. Hai. Hai, brother. Mereka maksa buat guling sedia gini. Iya, biasanya orang Arab tuh enggak ada yang bagi guling. Malit hati dia. Makanya aneh. Duh, makanya kenapa di dalam hidden gem? Coba lihat nih. Sejadah. Iya. Sejadah. Lahap. Berapa itu sejadah? Kabar. Ini 10 rial. Yang ini berapa? Ini 20. Ini 15. Ini 20, ini tegil. Ini bagus enggak? Ini bagus. Ini 20. Ini 25. 25? Beli banyak diskon. Diskon, oke. Okay. Kamu apa, Shu? Insyaallah. Gak beli lo. Nanya dulu. Gak beli. 20 ya habis. Kita gak nyampe. Ini dia. Ini dia. Itu kan gak ini. Ada pelang. Asli gak ada pelangnya. Makanya kita bilang hidden gem. Oh iya, ini gue namanya hidden gem. Wah, lucu sih tempatnya, kecil-kecil kayak benar-benar kayak tukang kayak warung bakso di Indonesia gini, Bro. Terus nyampe di apa namanya tadi? Goyang lidah. Goyang lidah. Bakso goyang lidah. Bakso goyang lidah. Kayak botol. Baru buka enggak ini? Extra chili. Bu. Bu mau masuk vlog enggak? Hah? Indonesia? Apa? Iya. Oh, Indonesia. Kita nge-vlog, Bu, enggak apa-apa ya? Apa-apa. Ayam? Ayam, bubur ayam. Iya, dicobain aja satu. Bakso aja, Kak. Bakso berapa? Bubur ayam. Bakso 4. Bakso saya nih. Bubur mie ayam. Bukan, mie ayam ada, bubur ayam ada. Bakso 4. Ya. Enggak mau nyobain mie ayam. 4 bakso satu mie ayam ya. Masuk. Oh, enggak nasi aja. Musiknya dong. Gimana? Cobain dulu bakso lu. Tak, cobain ya kita baksonya ya. Kenapa harus pakai kenapa ya itu? Bismillah. Mantap ya. Kuahnya mantap. Asik. Kuahnya gimana? Kuahnya aja mantap. Kuahnya aja yang mantap. Aku baru nyobain kuahnya. Bagus. Sekarang kita cobain pentolnya. Bismillah. Nyam. Terbaik. Pakai sambel hijau. Bob jadi ngecas enggak, Bob? Itu. Belum juga aroma dari. Udah. Ini cuma ditambahin sambel. Oh gitu. Mia. Masyaallah. Belum mau makannya udah enak gitu ya. Sekarang kita cobain mie ayamnya, mie ayam bakso. Ada enggak bilang dari? Cobain yang original. Bismillah.
enak banget. Mau nyobain nggak? Iya, itu kan buat sharing game. Oh, gitu. Habisin juga. Enak banget ini. Bok, itu emang udah yang pas juga, Bok. Mainnya enak, gitu, cuman enakan di Indonesia. Kayak toko-toko kue di Indonesia gitu ya, rame gitu, pasar-pasar. Wih, berapa kali dia, Bay? Sambosa. Tapi sambosa isinya. Ini apa? Iya, kayak toko-toko di Indonesia tuh, di pasar-pasarnya kayak gitu. Pasar gitu, India-India tapi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insyaallah. Apa kabar? Baik. Karpet ya? Oh, baik. Buat rekreasi. Kayaknya harus beri karpet aku juga. Ada emang? Bagus, ey. Ah, ini jendela buat jendela. Jam tangan. Jam tangan. Iya sih, dikit lagi muat. Aduh. Jam dinding. Bentar, tangan Bobby boleh bisa. Iya, bisa di tanganku ya. Buat hiasan di kamar kayak bagus ya? Bagus, bro. Iya. Ini nyati ya modelnya. Nampak lahannya. Masya Allah. Bagus banget ini. Ngadem cuy. Ngadem dulu kita. Enggak deh. Tuh. Ngadem di sini kita. Berapaan coba ya? Bagus nih. Muhammad. Ame balka duduk sebentar. Ada bekam. Ada mie syirin. 120. Jadi sekarang kita insyaallah ingin ke mau ke Al Balad. Mangoden juga, Wong Solo juga. Orang Indonesia juga ya? Semua Indonesia ya, juga. Semua ya. Insyaallah kita semua kok cobain ya. Enggak juga sih. Yang recommended aja lah. Al Balad nama daerah. Let's go. Macet. Zahma. MU itu Madura United. Kalau di sini sih mereka bilangnya MU. Jadi itu dia jualan makanan tapi enggak pakai toko. Jualan bola katanya. Jualan makanan tapi enggak pakai toko. Nah, jadi rumahan gitu. Jadi reservasi kita kudu telepon. Nanti kita jemput ke rumahnya. Dan itu luar biasa. Rasanya ada sate, ada gado-gado. Di belakang Bang Roji. Bang Roji. Masya Allah, tabarakallah. Bang Roji. Itu Bang Roji. Jadi itu Bang Roji. Oh, awak tahu. Bang Roji. Iya, di belakangnya. Belakangnya itu ada rumah adik Roji. MU. Nah, MU itu di sini dia. Iya, MU itu di sini, masuk sini. Nanti kita kalau kita ada reservasi, kita telepon, kita pesan apa, nanti kita ambil. Abis itu, emang siapa si ini? Wah, serius? Nggak mungkin, gue bilang gitu kan. Masa dia cuma suka sama aku, gue bilang. Terus saya kayak, aku siapa gitu loh. Aku kan kayak orang, ngerasa diriku kayak orang biasa aja, kampung gitu loh. Dia hedon kan. Serius? Iya, dia tuh hampir ngelubah. Biasa aja sih. Sungai ini. Kita makan di sini kemarin bis ya. Sungai ini bukan. Bagus ya. Red City di mana itu? Kornistan maksudnya. Kornistan Uji. Cep. Tiba-tiba udah malam. Ini baru habis sholat maghrib sih. Kita sudah di lokasi Al Balad.